masih di sekitar Jalan Raya Condet. Tempat makan seafood yang satu ini pantang dilewatkan. Menu ikan-ikanannya lengkap dan semua masih segar-segar. Halo Bapak, permisi. Oh iya. Aduh maaf ganggu nih, Pak. Baik, iya. Bapak, saya kan datang ke sini soalnya saya lihat dari sosial media nih, Pak. Katanya ini di sini seafoodnya enak, mantap, viral. Makanya saya penasaran banget nih, Pak. Terus tadi saya udah sempat nanya nih, Pak, ke pengunjung. Katanya di sini kerang tumpahnya enak, ikannya enak, semuanya enak. Terus ini sebenarnya menunya ada banyak kan ya, Pak? Yang banyak. Paling viral, Pak, yang paling populer itu apa tuh, Pak? Oke, di sini yang paling favoritnya itu saus Padang ya, terutama untuk yang makanan tumpah itu. Kerang tumpahnya pakai saus Padang. Saus Padang, oke, itu favoritnya itu. Terus ikan bakarnya juga enak. Bumbunya spesial. Aduh, penasaran banget gak sih sobat kuliner? Wah. Ih, makasih ya, Mas. Sobat kuliner, pantang pulang sebelum kenyang. Kita kembali akan icip-icip seafood nih, kerang tumpah saus Padang. Aduh, udah gak sabar banget. Langsung kita gas, kita makan sekarang. Kita makan apa dulu ya? Kita coba kerang hijau pakai kuah saus Padangnya. Enak banget lagi kuahnya, sobat. Nggak bisa. Ini nggak bisa cuma diminum sekali. Wah. Ini tipe kuah saus Padang kesukaan aku. Creamy, gurih, asin, pedesnya mantep. Wow. Tapi kalian kalau nggak suka pedas tadi, itu boleh request. Nggak usah pakai cabai. Jadi lebih ke manis gurih aja. Kita coba apa lagi ya. Ini ada cumi nih, sobat kuliner. Biasanya agak alot kan? Apa jangan-jangan ini karena efek digoreng ya sobat ya? Ini unik banget sih. Wow, aku nggak bisa berkata-kata. Ini enak banget, jadi kita makan aja sobat. Kalian kalau penasaran cobain sendiri deh. Pantesan aja ini viral ya. Wow. Nggak berasa nyedot minyak, tetap aja yang kerasa dagingnya sama bumbu saus Padangnya. Loh. Maaf banget sobat kuliner, tapi di segmen ini aku nggak bisa banyak ngomong. Terlalu enak, pokoknya enak, layak viral. Cobain. Sobat, kalian harus cobain sendiri sih kesini. Ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Thank you.
sobat. Nih, sekarang aku mau makan udangnya. Wah, kita lepasin dulu si kulitnya. Jadi sobat, untuk kerang tumpah ini tuh lumayan komplit banget. Dia ada berbagai macam kerang. Ada cumi juga, terus ada kepiting. Wow. Ini mantep banget sih benar-benar. Sobat, ini kerang tumpahnya benar-benar enak banget, aku nggak bohong. Benar-benar rekomend dan layak viral. Kalian pokoknya wajib cobain ya, nyesel kalau nggak cobain. Dengan harga paket yang terjangkau, isian dari kerang tumpah ini sangat banyak. Dengan bumbu lezat dan pedas, kerang tumpah ini jadi makin nikmat disantap dengan nasi. Dan yang pasti, bakal makin seru karena bisa dimakan bareng beberapa orang. Seafoodnya, waduh, sampai udah mau habis nih. Pokoknya sobat, kalau kalian penasaran ini rasanya gimana, aku nggak bisa ngomong banyak, enak, layak viral. Cobain sendiri. Sobat, udah menu kedua aja nih. Dikira kerang tumpah udah bikin kenyang, enggak. Kita masih mau icip-icip lagi. Ini ada ikan bakar ya sobat ya. Ada dua macam nih yang paling best seller katanya. Yang pertama ada ikan bakar gurame. Kesukaan aku nih sobat gurame. Nah, yang kedua ini ada ikan bakar kue. Ikan kue. Tuh. Mari kita rasakan. Apa sih perbedaannya ikan bakar gurame sama ikan bakar kue? Kita cobain dari yang mana ya? Kue dulu nih, kita cobain ikan kue. Aku jarang makan ikan kue nih sobat, jadi aku agak-agak lupa gimana rasanya si ikan kue ini ya. Dagingnya tebel nih. Kita cobain tanpa bumbu dulu ya. Dagingnya tebel, tapi lembut. Terus ada rasa-rasa asinnya sedikit dari si daging ikannya. Habis itu karena dibakar pakai bumbu, pakai kecap juga tadi. Jadi ada gurihnya, ada manisnya. Sedep banget. Wah, nih. Oh, kita taruh dulu pakai jeruk nih, sobat. Biar ada rasa-rasa segernya. Tuh. Satu lagi. Langsung kita santap. Pakai kecap dan juga ada bawang sama irisan tomat. Enak, 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 enak. Kayaknya semua menu di sini enak deh sobat. Ini kan kuenya mantap juga. Kita beralih nih
ke ikan bakar gurame. Nah, kalau tadi si kue pakai kecap, kalau gurame ini dia pakai sambal tuh. Jadi potongan-potongan cabe. Nah, kita peresin jeruk lagi. Satu lagi. Nah, kita cobain daging guramenya dulu ya. Ikan gurame mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi. Nah, jadi selain lezat dan bikin kenyang, ikan gurame ini juga menyehatkan. Itu dia, dagingnya lebih tipis sobat dan lebih tawar dibandingin sama ikan kue. Mungkin karena memang gurame ini kan dia di air tawar, kalau kue ini di air laut gitu kan. Jadi rasanya lebih tawar. Nah, ini pas banget sih. Kita campurin, kita cocok pakai si sambelnya. Lihat tuh, cabenya melimpah sobat. Kita makan. Sambelnya, cabenya nggak terlalu pedes. Pedesnya sedikit aja, dia lebih ke gurih, lebih ke asin, ada manis-manisnya juga. Enak banget. Pokoknya mau ikan kuenya, mau ikan guramenya, mantap, layak viral. Sobat kuliner, 2 porsi ikan bakar, ikan kue, ikan gurame, ludes habis. Aduh, udah bener-bener kenyang banget sobat kuliner. Aduh, udah agak ngap ini ya. Kita tadi udah sama-sama cobain semua makanan enak dan pastinya layak viral di daerah Condet. Sobat, pokoknya semuanya mantap, enak, rekomend, dan pastinya layak viral. Karena Eca udah kenyang, dengan begitu berakhir episode kali ini. Tapi jangan lupa ya, ikutin keseruan episode berikutnya. Dan jangan lupa saksikan terus Kuliner Viral hanya di Net TV. Kuliner Viral, cuma di sini kuliner layak viral. Dadah! Kuliner di sini enak dan layak viral, berarti harus tertempel dong stikernya. Nah, stiker sudah tertempel sobat, artinya kuliner ini enak dan layak viral. Jangan lupa saksikan terus Kuliner Viral hanya di Net TV. Kuliner Viral, cuma di sini kuliner layak viral.